Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Lompatiku. Sekarang saya lagi di Jatilawang ya, tepatnya di mana Pak ini, Pak? Grumbul Kauman. Grumbul Kauman, Desa Kedungbringin. Desa Kedungbringin, Kecamatan Jatilawang ya. Jatilawang. Ya, ini 8 RW 2. Nah, 8 RW 2 ini saya lagi main di rumah Pak Lihin. Lihat-lihat koleksi Pak. Boleh enggak, Pak? Boleh. Siapa tahu ntar kalau ada yang cocok teman saya itu mau beli gitu. Ya. Kalau ada yang cocok gitu ya. Jadi ini lihat-lihat dulu gitu. Ini saya bareng Yono tuh ya. Kita lagi lihat-lihat gimana, Pak? Sudah ada yang cocok belum? Lagi lihat yang jodohan dulu. Oh, ini kita lagi lihat yang giringan dulu, teman-teman. Ya. Ini yang giringan cuma ada 2 pasang ini ya. Ini ada 2. Ini yang giringan, teman-teman. Blue box silver ya. Blue box silver tuh giring ya. Ini berapa ini, Pak? 50.000-60.000 teman-teman, udah giring ya. Tuh. Ini tritis berapa, Pak? Sama aja lah. Tritis sama aja. Sama. 50-60 teman-teman, tuh giringan ya. Siap panto ya, main kesini aja teman-teman. Ini betinanya cakep banget nih, silver nih. Tuh teman-teman, nih kita lihat ya. Ini merpatinya pada di dalam. Lagi ada yang beli. Coba lihat, Pak. Bulunya. Labu manggis. Lubuk manggis, teman-teman. Lubuk manggis, matanya cilok mas. Ini cowan. Paling harganya berapa, Pak? 40 kali. 40-30 malah kayaknya, Pak ya. Ini koleksi merpatinya banyak ya, Pak ya? Ini campur berarti, Pak? Campur. Jadi cowok cewek di sini semua, Pak. Nah, kalau yang giringan di kandang ya, di dalam rumah, teman-teman. Tuh ya. Ini saya lagi nemenin Yono beli. Gimana, Pak? Ada yang cocok nggak, Pak? Lagi milih dulu. Lagi milih dulu. Oke, saya coba masuk ya. Saya ikut masuk, Pak. Nih, kita lagi gerbek-gerbek nemenin Yono beli merpati, teman-teman. Tuh. Merpatinya banyak banget. Ini campur ya, cewek cowok campur jadi satu. Ntar kalau yang jodohan itu di dalam rumah, teman-teman. Di dalam rumah. Ya. Tuh, nih tuh. Merpatinya banyak banget. Ini biasanya jualnya itu satuan berapa, Pak? Kalau cowokan biasanya jual berapa? Ya, harga dari berapa, Pak? 25-30. Oh, 20.000? Iya. 35? Ya, 30. 30. Paling mahal biasanya jual berapa, Pak? Paling mahal kadang-kadang. Paling mahal ya kadang-kadang. Cowokan. Paling mahal biasanya ada yang 100, teman-teman. Tuh, ya. Nih. Bisa gitu loh. Kadang-kadang. Iya, yang biasa aja ya, yang 20-25 ya. Iya tuh. Ini lagi banyak cowoknya ya, Pak ya? Banyak cowokan, teman-teman. Tuh. Tuh. Wow. Ini ada jambul juga, teman-teman. Jambul putih tuh. Jambul blorok ya. Agak totol-totol coklatnya, teman-teman. Tuh. Ini di atas masih ada lagi, teman-teman. Tuh. Gimana, Pak? Kita lihat. Lu lagi lihat apa? Lagi megang gambir compreng. Gambir compreng, coba liatin, Pak. Sebentar. Oh iya, gambir compreng, teman-teman. Cilo mas ya. Ini kecil merpatinya tapi ya. Kecil. Ini kecil, teman-teman. Ini saya lagi di Desa Kedungbringin, Jatilawang, teman-teman. Ya, lokasinya di Grumbul Kauman ya. Grumbul Kauman. RT 8 RW 2, teman-teman ya. Buat teman-teman yang wilayah sini, silakan mampir ke rumahnya Pak Lihin tuh. Koleksi merpatinya banyak-banyak. Bagus-bagus, teman-teman. Ya. Ini biasanya lebih banyak lagi ya, Pak ya? Iya, lebih banyak lagi. Biasanya lebih banyak lagi, teman-teman. Tuh. Ini merpatinya campur ya. Tuh. Di luar juga masih banyak, teman-teman. Kita lihat, Pak. Coba lihat bulunya, Pak.
Ini lagi mabung ya? Oh, ini merpati ini rumahan. Lagi mabung. Kondisinya lagi mabung muka, teman-teman. Tuh, ya. Ini ada bulu sawangannya ya? Ada. Ekor sawangannya, liatin, Pak. Tuh. Ini merpati rumahan. Ada yang lapakan juga, ada teman-teman. Tuh. Tuh. Ya, merpatinya banyak banget tuh. Ada yang plontang-plontang, teman-teman. Plontang campur tuh ya, yang belakang, plontang blorok. Ini hitam trotol-trotol putih juga ya. Tuh, ini putih-putih-putih tuh. Biasanya kalau yang giringan jualnya berapa, Pak? Kalau yang giringan satu pasang biasanya paling murah berapa? Paling murah ya 50.000 udah giring. Nah, ini ngomong-ngomong, Bapak jualnya di pasar atau di rumah aja, Pak? Di rumah aja. Di rumah aja, ya. Jadi buat teman-teman kalau mau mampir silakan ya, Pak ya. Lihat-lihat koleksi merpatinya Pak Dikin tuh. Ini termasuknya lagi sedikit, biasanya lebih banyak ya. Mungkin dua kali lipat ini, teman-teman. Ini ada jambul tritis juga ya. Jambul tritis ini. Tuh, ada jambul tritis, teman-teman. Gimana, Yon? Lagi pegangin burung. Coba lihat-lihat. Ini soa. Itu bagus, Pak. Bulunya rajin, Pak. Coba lihat matanya, Pak. Pegangannya gimana? Oh, itu. Paruhnya cuma panjang ya. Kalau ini berapa, Pak? Kayak gini, cowan. Oh, ini 25, teman-teman. Tuh, 25.000 ya. Tuh, merpatinya cakep-cakep. Posisi kandangnya, teman-teman. Jadi biasanya Pak Likin itu merpati yang nggak pasangan dicampurin di sini ya, Pak ya? Campur di sini gitu. Biasanya itu nyampe berapa ekor, Pak? Yo, paling banyak ratusan. Ratusan. Luar biasa, ratusan, teman-teman. Ini paling berapa ini, Pak? Ini paling ya 50. 50 ya? 60. 50 60. Lagi sedikit ya, Pak ya? Karena udah laku sih, iya. Udah laku dari pagi. Iya, dari pagi udah laku ini. Ini cuma tinggal sisa dan sore. Iya, betul, betul. Tuh, nih ya. Jadi, terus ada lagi yang di dalam. Kalau yang ada di dalam itu lebih bagus, teman-teman. Kita boleh lihat yang di dalam, Pak? Boleh, boleh, boleh. Lihat kandangnya, Pak, yang boleh, di dalam. Boleh, boleh, boleh. Tuh, kita lihat yang di dalam itu ada lagi. Kalau yang di dalam mungkin harganya juga lain. Lain ya, Pak ya? Lain. Karena wow, ini kandang yang di dalam, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ini kandangnya. Kardus ini untuk ada yang beli nanti di apa? Oh, kasih kardus, pakai kardus. Oh, pakai kardus. Iya, ya, ini pakai kardus, teman-teman. Kalau ada yang beli ini, Pak. Pakai kardus gitu ya, Pak. Kasih kardus ini kardusnya. Berarti kandang yang di dalam ini pasangan, Pak. Pasangan ya, giring-giring gitu ya. Giring-giring. Biasanya yang di dalam itu jual paling murah berapa, Pak? Ya, sekitar kadang-kadang paling murah ya, ya itu 60, 70 sampai ratusan. Sampai ratusan. Tuh di sana ada lagi ya. Ya, saya lihat kandangnya. Itu cuma kandang loh. Oh. Ya itu ada tuh, cukup satu. Ya. Tuh, ini kandang lagi. Jadi Bapak itu jualannya itu di rumah aja ya, Pak ya? Di rumah aja. Di rumah aja, teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman mau mampir ke sini. Yono lagi cari-cari, lagi milih-milih di dalam tuh. Udah ada yang cocok belum? Yuk, lagi lihat apa lu lagi lihat apa, Pak? Tunjukin, Pak. Lihat si jambul. Oh, jambulnya, Pak. Lihat bulunya, Pak. Oh, iya. Tapi bulunya agak renggang ya, Pak ya, kurang bagus, teman-teman. Lu bisa tangkap yang jambul yang satu lagi nggak, Pak? Jambul yang satu lagi, Pak. Ini ada yang lagi cari burung tuh. Jadi misalkan teman-teman mau beli itu milih sendiri tuh. Nangkepnya masuk ke kandang, milih sendiri. Kalau ada yang cocok, nah, dibayar tuh. Nih, bisa tangkap nggak, Pak, yang jambul itu, Pak? Susah, susah ya.
Gimana Pak? Mau ambil yang mana? Ada yang cocok nggak? Kayaknya nanti mau ambil yang jodohan itu. Yang mana? Lebuk. Silver. Oh, yang silver. Mau ambil yang silver aja ini? Iya, yang silver aja. Ambil yang silver. Ambil yang silver katanya Pak ini Pak. Iya, boleh. Tuh, kita lihat bulunya. Niono katanya mau ambil yang silver teman-teman. Tuh. Ya. Cuma, bagian sini ujung lepas ya lagi. Iya. Ganti teman-teman. Liatin kepalanya Pak. Bentuk matanya. Ini merpatinya nggak terlalu gede juga, sedang kecil ya. Matanya cakep, cilomas, bersih tuh, paruhnya kecil. Monggo. 60.000 tuh. Gimana tuh, Yono? Gimana tuh 60.000? Ya, di korting 5.000 ya Pak. Nggak masalah. 55. Nggak masalah. Nggak masalah tuh teman-teman. Nggak rugi nih, bayang kepenak banget, penakan. Tuh. Ya, buat teman-teman silakan mampir ke rumahnya Pak Likin tuh, lihat-lihat koleksi merpatinya. Ini 60.000 tadi masih bisa ditawar 5.000 tuh. Yono tuh ya. Sudah dapat. Oh, ya banyak. Nih, bawanya pakai kardus. Kita bawa pakai kardus, teman-teman. Buat main di mana, Pak? Ntar, Pak. Di rumah nanti. Buat rumahan. Ya, rumahan. Buat main di rumahan, teman-teman tuh. Kiringnya tapi belum terlalu keket ya. Iya. Baru ngangkat tuh. Kiringnya baru ngangkat teman-teman. Jadi tuh bulu ujungnya lagi lepas jadi agak lemes ya. Bulu bagian ujungnya lepas teman-teman. Tuh silver ya, bawa pakai kardus. Cakep tuh, silver mantul. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari tadi. Ini saya sudah selesai ya, Yono udah dapet tuh ya. Jadi saya pamit ya Pak. Pamit ya Pak ya. Iya. Ini soalnya udah sore Pak, perjalanan kan sekitar berapa? 40 menitan ke rumah Pak. Cilong jauh gitu. Jadi kayak gitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa mampir ke rumahnya Pak Lihin. Itu koleksi merpatinya banyak. Oke. Sampai ketemu. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merpatiku.